ramai bos, banyak orang di sini. Perjalanan ke Kota Hira. Perjalanan ke Kota Hira bersama Mas Kuncoro. Sama itu teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai di Kota Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore buat teman-teman. Ya, vlog hari ini saya rencana mau pergi ke Manokwang, teman-teman. Mau lihat kembang, mau melihat bunga kokian. Nanti saya lihatin tamannya kayak apa ya, bunganya kayak apa. Oke, ikutin terus channel ini, weh. Jangan di skip, oke? Ya buat teman-teman, kalau mau ke Kota Hira, kalau mau ke Manokwang, tujuan ke Manokwang di sini ya. Bisnya di sini. Menunggu bus sekitar setengah jam bersama Curo-Curo. Masih menunggu bus. Sama teman-teman. Iya. Kalau sini teko bos, enak sih nyolong, ada yang ngelip barang. Alhamdulillah bisnya udah datang arah mana gue yang, yo, iki bener. Alhamdulillah udah sampai bisnya, kita masuk bersama teman-teman. Sepi, bisnya gratis bos. Ya, alhamdulillah akhirnya sudah sampai di tempat tujuan. Toilet. Alhamdulillah sudah sampai di taman kopi ya, sama seru-seru. Nah, sutok ini maksudnya mantap ya, kita ke sana. Rizal mana Rizal? Masuk ya, gas. Di sini banyak anjing-anjing bos pada main ke taman di Manokwang. Kita ke sana. Wih, gerak mantap. Oh, neng ibarat iki. Ngapek malah ya. Ini kan kembang biru ga lho. Oh. Neng ini ki opo ki ya? Oh. Aku tekel nang kono. Tekel nopo? Nembak ke tekel. Kuti ke ya. Wap-wap tekel nang. Ini bocil-bocil. Abang ini rame bos, heh? Udah sampai di taman Koki ya, bersama Mas Kuncoro orang Kayama. Ini bos, alhamdulillah udah sampai di taman Koki ya. Rame, banyak orang di sini. Pada ambil foto di sini. Ini pade-pade ambil foto di sini. Kembangnya kayak gini bos, dan ini nanti seminggu lagi kering. Oh, salah itu ngapang ya orang, salah itu ngapang ya. Ah,
iya lho di lisan enggak, mau ya tuh rame bos, banyak orang di sini. Kita turun ya midun lah, mas cengit midun kita turun. Duduk tau, di Indonesia tau Vietnam kita nama ya pada foto-foto foto ceria. Eh, Mas Alik, Mas Kenyet, cikrak-cikrak. Foto-foto ini hasilnya, wow keren. Akan nengkiu kangen. Alhamdulillah udah sampai di sini. Foto-foto di sini, ambil foto buat mengabadikan kenangan di sini di Jepang, selama ada di Jepang. Senang ceria semua orang Jepang pada kesini sama keluarganya masing-masing, sama pasangannya ke Taman Manokwang melihat bunga kokia di musim gugur. Alhamdulillah udah sampai di sini. Nganter teman dari Okayama main ke Kagawa. Kalian foto-foto di sini. Ya lari kato ya. Oke mas. Ya. Ini bocil-bocil pada foto-foto di sini. Tuh Mas Kenyet sama Mas Kuncoro foto-foto di sana. Ya yang penting teman-teman senang. Saya juga ikut senang walaupun matangan tuh belum tidur. Foto-foto di Taman Kopia di Manokwang. Tuh Rizal juga foto-foto di sana. Menikmati suasana di Taman Kopia, bos. Di sini banyak orang di sini. Semua keluarga pada main ke sini sama pasangan, sama anak, sama istri, sama suami, semua pada main ke sini. Hiburan karena pasin hari Minggu, hari libur. Di sini kebanyakan pada bawa anjing, bos. Anjing itu ibaratnya kalau di Jepang itu kayak anak. Ini menurut versi saya pribadi ya, kalau anjing di sini kebanyakan disayang, dimanja, maksudnya dimanjai dalam arti dinaikin mobil. Karo tadi saya kesini kasihan lihat bayi ditaruh di keranjang depan sepeda itu loh, keranjang itu. Di situ cuacanya kan panas, otomatis kan si kecilnya kan nangis, wajahnya itu sampai merah, kasihan. Kalau di sini anjing di sini diistimewain, bos. Sungguh miris di sini. Kita lanjut lagi ke sana. Kalau di Jepang kebanyakan orang-orangnya nggak mau punya anak. Yo, yo. Tapi buah bayi kok disengat orang aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sengat gentil yo. Ya ini rencana mau balik karena cuaca panas, bos. Rame. Ya terima kasih teman-teman yang telah melihat video saya. Terima kasih banyak. Ja, mata nih. Wow! Wow! Kimasu yo, cheese. Hai cheese. Ya teman-teman, terima kasih yang telah melihat video saya. Terima kasih banyak. Ini rencana mau pulang karena cuaca panas. Jah, matane. Heh?